Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput Has di sini. Welcome to Kochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal Hidayah tak bertunang rupanya. Lelaki itu rupa-rupanya. Selepas tular hantaran foto balu arwah Abang Boceh, Hidayah Hamzah, pelbagai spekulasi tercetus dalam kalangan netizen. Ada yang mendakwa Hidayah sudah selamat bertunang, namun ada juga yang beranggapan ia sekadar konten media sosialnya. Ternyata, jejaka misteri berbaju biru yang dirakamkan di pelamin bersama Hidayah itu merupakan anak saudaranya. Hal itu terbongkar selepas Hidayah tampil menjawab komen seorang pengguna di Facebook miliknya. Tulis individu berkenaan, anak saudara lebih tinggi daripada Dayah. Macam mana tu? Kemudian, Hidayah membalas komen terbabit dengan mengiyakan perkara itu dan sengaja bergambar dengan anak saudaranya kerana mahu membandingkan ketinggian. Betul, anak saudara lebih tinggi berbanding mak saudaranya. Siapa nak tunjuk anak saudara saja nak tunjuk anak saudara tinggi, balasnya. Untuk rekod, Hidayah mendirikan rumah tangga dengan pelawak Allahyarham Abang pada 2017. Hasil perkongsian hidup, mereka dikurniakan seorang cahaya mata lelaki bernama Syed Usman Hamzah yang kini berusia 6 tahun. Industri seni hiburan tempatan bagaimanapun dikejutkan dengan berita pemergian Abam yang meninggal dunia akibat demam panas pada 10 Februari 2020. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.